Hai semua, nak buat tempahan ruang di perpustakaan UMPSA? Jom guna sistem Lores, mari saya tunjukkan. Ada beberapa langkah mudah. Pergi ke portal perpustakaan UMPSA dan scroll ke bawah untuk lihat gambar-gambar fasiliti. Selepas itu, boleh terus ke tempah guna QR code di bahagian fasiliti atau tekan terus ke link yang terpapar untuk ke dashboard tempahan ruang perpustakaan UMPSA. Terdapat 4 perkara di keterangan dashboard dan boleh tekan link di pautan nombor 4 untuk terus ke borang tempahan dan bolehlah lengkapkan maklumat seperti nama penuh, kategori tempahan, pilihan jabatan, pilihan unit untuk staf perpustakaan sahaja. Kemudian tekan Next untuk memilih ruangan yang ingin ditempah. Halaman seterusnya adalah maklumat untuk tarif program, masa mula dan tamat, nombor telefon, jumlah peserta dan tujuan tempahan. Klik Next lagi untuk ke halaman terakhir iaitu ruangan maklum balas pengguna. Setelah lengkap kesemuanya, bolehlah menekan button Submit. Setelah permohonan dihantar, boleh klik pautan ini untuk lihat status tempahan anda. Untuk makluman semua pengguna, maklumat akan dikemas kini setiap 15 minit. Anda boleh lihat ruang dan tarikh yang available untuk anda tempah. Anda juga boleh buat semakan sama ada tempahan anda dalam proses telah lulus atau gagal. Jika tempahan tuan-puan gagal, tuan-puan boleh memilih semula ruang lain yang masih ada. Selesai.